apa namanya, harapan ibu rumah tangga terhadap harga minyak, bumbu dapur lah ya. Seharusnya itu seperti apa itu? Kayak biasa lah, kayak kemarin tuh harga 14, 1 liter, 12 gitu ya. Minimalnya kayak gitu ya, bagusnya memang harus di subsidinya lebih ya, kecil ya. Lebih-lebih saya ada pedagang sikit, jualan sikit-sikit kan. Kalau ke apa, keolahan ya, karena harga minyak naik kan. Kalau sekarang standarnya berapa yang ibu sering beli? Kalau sekarang masih saya 35, satu ambu. Oke. Keinginan ibu kepada pemerintah supaya membuat lebih leluasa lagi dalam berdagang. Maunya lebih standar kayak kemarin ya, gitu ya. Siapa namanya bu? Bisnawati. Bisnawati. Jualan bu? Iya, jualan. Dagang sikit-sikit. Jualan warung makan? Bukan, untuk jualan bikin kerupuk-kerupuk itu. Oh, ya. Gitu. Olah, okay. Kayak gitulah ya. Terima kasih bu.